Halo Samuraian, kembali lagi di channel Samurai Kerobusi Indonesia. Kali ini kita akan merepaint full body motor Yamaha Mio menggunakan warna Sun Yellow S272 tanpa menggunakan warna dasar. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu motornya ya. Setelah itu, kita masuk ke tahap pengamplasan. Kita menggunakan amplas dengan ukuran 400. Dan jangan lupa, bersihkan media menggunakan air dan sabun ya. Setelah kering, kita lanjut ke tahap epoksi menggunakan epoksi white 2K04W. Untuk produk 2K, wajib mengaktifkan hardener sebelum digunakan dengan menekan knop merah. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan beri jeda 2-3 menit setiap lapisnya. Perlu diingat nih, produk 2K harus dihabiskan maksimal 2 jam setelah diaktifkan. Nah, setelah epoksi kering, jika permukaan masih kurang halus, kalian bisa amplas kembali menggunakan amplas halus ukuran 1000 atau 1500 dengan air dan sabun ya pastinya, untuk membantu proses pengamplasan dan membersihkan media dari debu dan kotoran. Setelah diamplas kembali, kita bisa langsung lanjut ke warna inti yaitu Sun Yellow S272. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan diberi jeda 2-3 menit pada setiap lapisnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses finishing. Untuk memberikan efek glossy dan perlindungan dari goresan serta cairan kimia, kita gunakan Clear Glossy 2K01. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan berikan jeda 2-3 menit setiap lapisnya. Perlu diingat nih, produk 2K harus dihabiskan maksimal 2 jam setelah diaktifkan. Dan seperti ini hasilnya, repaint motor Mio menggunakan warna Sun Yellow S272 dan dasaran 2K04W tanpa menggunakan warna dasar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tuh guys, di like, di komen, di share, dan di subscribe ya pastinya. Ingat cat semprot, ingat samurai. See ya!